Cara khusus nggak sih menghilangkan nervous? Nggak sih, biasa untuk awal doang sih sebelum masuk, tapi begitu udah sepanjang sih ya udah. Kita yang penting kita kan udah tahu nih tujuan kita apa di situ. Jadi ketika kita udah tahu kita mau ngapain, kita menguasai materi, ya insya Allah kita tidak akan gugup. Tapi ini kita lebih ngeforsir lah karena supaya kita ada kualitas juga bareng sama anak ya, nanti staminanya jaga stamina apa mungkin suka ngajak anak ke rumah kadang-kadang ada lagi ngarewel kita sering beberapa kali kalau lagi lokasi enak, lokasi memungkinkan untuk bisa istirahat ya kita pasti rencana kenapa nih mudik enggak Bilar maksudnya enggak takut dia mau kehilangan momen iya karena ya. Kan lagi lucu-lucunya kan dia ini kan fase di mana dia lagi benar-benar butuh yang namanya dekat sama orang tuanya kan jadi kita tidak ingin melepaskan momen spesial ini lah berarti yang ketiga seperti apa sih mungkin perasaannya mungkin cuti tapi juga harus tinggalin baby yang sendiri ya kadang-kadang kita perlu kasih pemahaman aja sih anak-anak segitu dikasih paham ya nanti contohnya gimana kayak misalnya kita bilang papa bunda kerja dulu ya dia oh iya kata dia papa bunda cuti gitu dia ngomong gitu papa bunda cuti iya terus misalkan dicanain juga tadi dia nonton kita kan tanya apa tadi nonton iya apa nonton gimana tadi nonton iya papa sama cewek bisa kan tadi kan sama cewek diceng-cengin kayak gitu-gitu jadi dia udah mulai ngerti tadi kan udah bisa beda sih mana mana bundanya mana cewek lain gitu ya tahu tapi dia tahu kok dia tahu itu cuting kadang-kadang kalau lagi kalian bundanya adegan yang misalkan lagi nangis lagi sedih dia pasti nggak mau lihat rencana tahun ini mudik ada nggak lebaran harus dikit dong lebaran akan oh, mudik kan ya. Oh, belum tahu mau mudik juga ke Medan, kamu alamat saya di Medan, orang tua pada saya boyong kesini kan tinggal di rumah saya sekarang. Paling kalau mudik ke Cianjur ya paling ke kampung halaman istri. Tapi belum ada rencana berarti nanti. Belum tahu nih liburnya kapan soalnya kita masih nyetok. Okay. Thank you Bang Bi. Makasih ya. Lebaran masih ada kerja. Tadi satu tuh. Lebaran masih ada kerja berarti. Belum tahu kita nunggu. Tapi harusnya sih ada, cuma berapa harinya kita belum tahu. Kita tunggu dulu hasil final berapa hari kita dapat libur baru kita memutuskan mau kemana. Oke. Terima kasih Bang Bilar. Terima kasih.